Sebuah video amatir yang memperlihatkan seorang pemuda tengah menyerang anggota TNI sedang viral di media sosial di Sumenep, Jawa Timur. Video berdurasi 30 detik tersebut diketahui merupakan seorang pemuda yang mabuk yang didapati oleh petugas gabungan saat menggelar patroli. Dalam video amatir, terlihat seorang pemuda langsung menyerang seorang anggota TNI. Video berdurasi 30 detik ini langsung viral di sejumlah media sosial. Belakangan diketahui, pemuda mabuk tersebut bernama Imam Ali Fauzi, warga desa Panaungan, Kecamatan Pasongsongan, Sumenep, Madura. Sementara anggota TNI dalam video tersebut atas nama Koptu Siswanto, yang bertugas di Koramil Pasongsongan yang sedang melakukan patroli dan mendapati pemuda tersebut sedang mabuk. Dilaksanakan klarifikasi mediasi dengan yang bersangkutan dan yang bersangkutan minta maaf dan mengakui bahwa dia pada saat itu tidak terkontrol mabuk. Jadi yang kita diserang ataupun apa itu tidak, karena dia sudah kenal memang warga binaannya. Setelah diamankan ke Mapolsek setempat dan dilakukan mediasi dengan beberapa pihak, akhirnya pemuda itu mengaku salah dan meminta maaf.